Tahu nggak bang? Ah. Mobil 200 jutaan aja kita udah bisa pakai voice comment loh bang. Masa? Mau dicoba nggak bang? Boleh coba buktiin. Okay. Gak percaya gue. Open the sunroof. Okay. Anjay, keren banget. Bisa buka tanpa sentuh. Berarti DP-nya berapa ini? 5 juta aja bisa bang. DP-nya ini berapa? Dari 5 juta. Jadi bener kata abang tadi, apa DP-nya itu bisa kayak mobil LCGC, 10 juta aja. Promonya kita bisa bunga 0% bang. Gak pakai bunga? Ya, ini angsuran yang terendahnya itu bisa 3 jutaan aja. Halo bosku, jumpa lagi dengan Faisal dari Chery Antapura MT Haryono. Kali ini kita ingin mereview mobil anak muda dan berjiwa muda, Chery Tiggo 5X, check it out. Bang Faisal. Siap. Ini mobil harganya sangat ekonomis banget. Betul banget. Tapi katanya fiturnya mewah. Mewah banget. Apakah benar? Betul dong. Kalau Tiggo 5X ada berapa tipe sih? Ada dua bang. Tipe apa aja? Kita di tipe biasanya sama dengan tipe champion. Yang ini yang? Champion. Tipe paling tinggi? Tipe paling tinggi. Berapa cc? 1500 cc. 1500 cc, dia penggerak roda depan nih bang ya? Penggerak roda depan. Oke, okay. Kelebihannya apa aja nih bang? Nah, kelebihannya di depan itu kita bisa ngelihat lampunya itu sudah full LED. Oke. Okay. Dan ini ada grillnya ini total-total kayak macan. Kayak macan ya? Iya. Jadinya lebih ar gitu loh. Lebih garang ya? Lebih garang. Apalagi? Terus juga kita dilengkapi dengan nih kamera 360. Kamera 360, berarti kamera itu depan, belakang. Belakang, kanan, kiri. Putar kiri. Sekeliling dia kameranya. Dan bukan kayak dari atas bang ya? Iya bisa. Jadi kan kita bisa putar-putar kameranya. Ntar kita lihat di dalam. Oke, nanti kita lihat dalamnya ya. Iya. Kemudian DRL juga LED juga di sini ya? Sudah full LED. Sudah full LED ya? Iya. Tampilan depan sudah full LED dengan harga berapa? 200 jutaan aja. 200 jutaan bosku udah selengkap ini. Apa aja kelebihannya lanjut? Untuk velgnya ring berapa ini? Ring 17 bang. Ring 17? 17. Iya. Gede banget bang. Wih, mantap dengan bang. Harga 200 jutaan ringnya udah ring 17. Betul. Kompetitornya masih 14-15. Dia sudah 17. Jadi kalau misalkan kita lewat jalanan berlubang itu lebih enak banget bang. Kemudian enggak, gerunjalnya enggak tinggi jedut. Enggak ya, gitu ya. Iya, betul. Nah, masih gini lah ya. Masih enak lah. Masih enak. Kemudian di atasnya ada overfender juga. Yup. Menegaskan bahwa mobil ini memiliki DNA-nya crossover. Crossover. Kan dia ground clearance lebih tinggi juga kan ya? Betul. Untuk speed-nya udah retractable. Portable loh. Udah itu dong, udah bisa elektrik. Elektrik. Kemudian ada lampu senya juga, lampu bagian ya. Bawah ada set body molding, ada list merah dan warna black juga ya. Ya, jadi lebih kesan sporty gitu bang. Oke, nah ini ada apa lagi bang? Ada roof rail-nya nih bang. Nah, jadi lebih... setahu aku roof rail-nya ini tuh benar-benar roof rail ya? Ini roof rail, iya betul. Kokoh bosku ya. Jadi bisa buka... dipupuk juga nih bang. Iya, bukan cuma hiasan doang bang bukan. Ya. Bukan. Kemudian ada apa lagi bang? Oh, di atas kita bisa lihat ada sunroof juga nih. Ada sunroof juga ya. Pas harga 200 banget. Jutaan. 200 jutaan udah dapat sunroof, bosku. Serius nih bang ya. Gokil pokoknya. Gokil. Kalau bagian belakang lebihnya apa aja? Ada, bisa kita lihat di situ ada shark fin-nya. Shark fin antena. Ada defoggernya. Ada defoggernya. Terus juga ada kamera mundurnya tentunya. Kamera mundur tentunya. Spoiler? Spoiler juga ada. Juga ada juga. Plus juga dilengkapi dengan 3 sensor parkir. 3 sensor parkir. Berarti udah lengkap lah ya. Lengkap banget untuk harga 200 jutaan sih lengkap 200 banget. 200 jutaan loh bosku, udah selengkap itu nggak perlu tambah-tambah aksesoris lagi. Ini kayak harga LCGC ya. Ya. Tapi fiturnya udah wow banget. Kalau harga pastinya 200 berapa sih bang ini bang? Mulai dari 239 aja. Itu udah sudah dapat mobil ya. Tiggo 5X. Betul. Oke, promonya apa aja? Promonya itu kita DP mulai dari 10 juta aja. 10 juta? Iya, bang. Iya. Serius? Jadi bener kata abang tadi, apa DP-nya itu bisa kayak mobil LCGC, 10 juta aja. 10 juta doang 10 nih? 10 juta aja. Udah bisa bawa pulang? Betul. Oke, apalagi promonya? Promonya kita bisa bunga 0% bang. Gak pakai bunga? Gak pakai bunga. Berarti kayak beli kredit rasa cash ya? Cash, betul. Oke, apalagi promonya? Tambah lagi, bisa 50-50 bang. Apa itu 50-50? Jadi kita DP-nya 50%, ntar pelunasannya lagi 50%-nya lagi bang. Gimana caranya tuh? Jadi bulan pertama kita bayar 50%-nya untuk mobil, DP. Mobil udah bawa pulang? Udah bawa pulang dong. Oke, tentunya. Terus? DP 50%, terus juga
terus tahun berikutnya itu langsung 50%-nya lagi Bang, tanpa angsuran ya jadinya. Tanpa angsuran. Tanpa angsuran. Jadi bertahap lah ya. Betul. Bulan pertama bayar 50%, bayar ke 12 baru 50%. Baru 50%. Selama 11 bulan enggak bayar angsuran. Betul. Bisa kayak gitu? Bisa dong. Jadi langsung bawa aja, enggak usah pakai ribet mikirin angsuran-angsuran. Widih. Enggak perlu ribet mikirin angsuran, Bosku. Nah, Bang Faisal, kalau untuk yang mau angsuran, ada enggak sih angsuran yang ringan, enggak ribet, auto approve, kita ada enggak? Ada dong. Berapa? Nah, ini angsuran yang terendahnya itu bisa 3 jutaan aja. Berapa? 3 juta, bener kata Abang tadi. Kayak LCGC, 3 juta aja bisa loh kita. Gokil, 3 jutaan nih. Iya, 3 per bulan kan? Per bulan, bener. Bukan per minggu kan? Enggak dong, per bulan. Per bulan, Bosku, 5 tahun doang kan? Nggih. Gih, iya, langsung SPK kita. SPK ya. Nah, kalau SPK-nya berapa sih nih? SPK-nya 5 juta. Transfernya kemana? Transfernya ke Antapura dong. PT apa? PT Antapura. Antapura apa? Antapura Elite Jakarta. Oh, PT Antapura Elite Jakarta. Elite Jakarta, Bosku ya. Nah, jadi jangan mau kalau misalkan disuruh transfer ke sales ya. Itu enggak boleh. Jujur, mantap banget. Jujur nih. Benar. Enggak boleh, Bang ya. Enggak boleh, Bang. Jangan ya, Dek ya. Jangan ya, Dek. Jangan transfer ke rekening sales. Betul. Jujur banget nih, Bang. Harus seperti itu, Bang. Bang, nomornya berapa biar langsung di-booking, Bang? 0812-8687-8366 dengan Faisal. Online-nya berapa jam? Hah? Online-nya 7 kali 24 jam, Bang. Bukan 1 kali, malah 7 kali, Bang. 7 kali 24, on terus ya? Betul. Jadi kemarin Anda, Bang, call center nih, sungkem sama saya, Bang, saking keseringan online. Gitu, oh, gede sungkem ya? Maka sungkem, Bang. Kalah online-nya ya? Kalah sama kita, Bang. Kalau dia gantian, kalau ini sendirian. Sendirian. Gokil. Bang, aku mau dalamnya boleh nggak sih? Boleh dong. Katanya ada yang lebih mewah daripada LCGC ya dalamnya ya. Yuk, lihat dalamnya. Let's go. Oke, Bosku. Ini dia ya. Tiggo 5X, Bang ya. Betul, Bang. Abang tahu nggak, Bang? Mobil 200 jutaan aja kita udah bisa pakai voice comment loh, Bang. Masa? Mau dicoba nggak, Bang? Boleh, coba buktiin. Okay. Nggak percaya gue. Open the sunroof. Anjay, keren banget. Bisa buka tanpa sentuh. Betul. Jadi udah pakai voice comment. Lu ini juga bisa, Bang. Close the sunroof. Buka tutup bisa, Bosku, dengan harga 200 jutaan aja, gokil. Mantep banget kan, Bang? Mantep banget. Nah, di bagian belakang sini, Bang, dia juga enak loh, Bang. Buat ini banget. Untuk joknya, dia tuh leathernya tuh kayaknya premium gitu ya, tebel. Ada action merah gini kan lebih sporty tuh, Bang. Oke. Kemudian di bagian bawah juga ada isofix. Dan di bagian kedua sini dia ada armrest juga ya. Betul. Kokoh ya ini kokoh ya. Kokoh dong, Bang. Ada cup holder juga. Cup holdernya betul. Kalau Bang Faisal tuh kalau di bawah belakang sini kayaknya gini apa gini tangannya? Gini dong, enak gini. Iya dong. Oh gini. Kalau aku gini, Bang. Kenapa tuh, Bang? Kan sama pasangan gini. Oh iya. Udah punya pasangan kan? Udah anak satu, Bang. Oh, anak satu. Harusnya gini, Bang, di belakang, ya nggak sih? Kemudian di sini, Bosku, tinggi saya 170 cm ya. Betul. Headroom. Lumayan lega ya, Bang, ya? Lega banget, Bang, masih. Wah. Legroom juga oke, headroom oke ya. Headroom, legroom aman ya. Kemudian di sini ada ventilasi AC juga di bagian kedua. Ada dua ya, Bang? Keren banget ya, ini harga 200 jutaan loh. Betul. Kalau Bosku tahu ya, harga 200 jutaan di sini tuh belum ada ventilasi AC. Boleh dicek di merek sebelah. Kemudian di bagian sini door trimnya dia soft touch, coba perpaduan coba. Antara hitam dan merah, dan juga ada cup holder juga, Bang ya. Kemudian di bagian depan nih, Bang, lebihnya apa aja? Betul. Nah, di bagian depan itu AC-nya udah dual zone. Full digital AC-nya. Oke. Okay. Terus juga ada kamera 360 kayak gini, Bang, seperti yang tadi di bisa dilihat, Bang. Ya? Ada 360-nya, Bang. Oke, okay. Oh di sebetul-betul gitu ya. Ada Android Auto, Apple CarPlay juga. Betul, ada. Betul, ada. Oke, oke. Terus juga oke. Di sini udah pakai EPB, Bang. Electric Parking Brake. Jadi enggak perlu gini-gini. Auto hold, betul. Apalagi, Bang? Auto hold juga, Bang. Jadi enak kalau untuk pas di lampu merah. Iya, betul. Itu enak banget. Di sini juga ada namanya cooling box, Bang. Oh, iya. Jadi kalau misalkan Abang suka minuman-minuman dingin, nah, di sini bisa dilihat di rasanya, Bang. Oh, ada sini ya. Ini ada buat dingin. Ada cooling box-nya. Di sini juga dia ada USB, ada power outlet juga, nyolok-nyoloknya ya. Betul. Oke, berarti kalau nyolok handphone gak kelihatan gini ya? Iya, betul, bisa kita taruh di bawah. Aman juga ya? Bisa. Nah, sebenarnya dia juga nggak bulat ya, Bang ya? Iya. Di-shape dia ya. Dan enak banget, Bang, soft touch banget.
untuk di setirnya itu. Oke, ada apa lagi? Cruise control deh. Ada ACC-nya, Bang. Anjay, ada cruise control loh. Terjun jutaan, gokil. Terus juga adasnya kita ada 7 adas, Bang. Apa aja? Ada lane departing warning, Bang. Mm-hmm. Terus juga ada blind spot-nya, Bang. Oke. Okay. Ada rear cross traffic alert, Bang. Oke. Okay. Yang tadi spesial bilang juga ada ACC, adaptive cruise control, Bang. Okay. Sudah adaptif. Mm-hmm. Terus juga ada phone collision warning. Oke. Okay. Ada autonomous emergency breaker. Mm-hmm. Terus juga tambah lagi ada intelligent high beam control headlamp. Jadi kalau misalkan ada mobil yang papasan itu, dia akan berhenti, apa, akan nyalahin mobil apa, lampu sopan lah ya, bisa nunduk gitu lah ya, ibaratnya ya. Ada mobil di depan kita, dia nunduk gini ya. Jadi enggak silau ke mata lawan kita, ya enggak sih? Jadi lebih safety gitu, Bang. Selamat ya. Bang, kalau aku mau tester bisa enggak sih, Bang? Bisa dong. Bisa. Bisa, mau di rumah, di kantor, atau datang ke MT Haryono pun bisa. Nyamperin boleh dong, Bang? Boleh dong, nyamperin ke rumah. Boleh. Ini airbagnya ada berapa nih? Ada 6, Bang. Ada 6 ya, gokil. Harga 200 jutaan, airbagnya udah ada 6. Gokil. Bang, kalau untuk tester bayar apa gratis? Gratis dong, Bang. Nah, kalau nggak gratis, namanya bukan test drive. Iya, sewa. Sewa. Iya. Bang, kalau cover area bisa di area mana sih, cover penjualan? Cover area kita bisa seluruh Indonesia, Bang. Dari Sabang sampai Maroke, kayak lagu tuh, Bang. Gimana, ya. Lagunya gimana? Dari Sabang sampai Maroke, mesannya sama Faisal. Bisa lah ya? Iya dong. Oke. Bang Faisal, siap. Aku mau trade-in, Pak. Bisa nggak? Nah, untuk program trade-in juga ada tambahan diskon tuh, Bang. Untuk trade-innya, berapa? Bang. 5 juta tambahan diskonnya, Bang. Berapa? 5 juta tambahan diskon. Sorry, Bang. Berarti tadi kalau dipilih 10 juta nih. Iya. Trade-in kurangi 5 juta, berarti DP-nya berapa ini? 5 juta aja bisa, Bang. DP-nya ini berapa? Dari 5 juta. Oke. Dari program trade-in-nya ya. Iya. Oh my God! Wow! Bang Faisal, siap. Aku mau lanjut review, boleh nggak? Boleh dong. Yang rekomendasi ada mobil apa aja di sini? Nah, di sini ada Omoda E5. Omoda E5 tuh harganya tuh spesial kasih spesial. 470 jutaan aja. Dari harga 499. Oke. Okay. Spesial kasih 470. Yang listrik. Nggak sampai 500 juta? Nggak nyampe. Oke, okay, apalagi? Terus juga ada 38, Bang, yang terbaru. Yang terbaru ya, masih anget. Betul, 400 juta aja. Itu juga ada promo trade-innya juga ya. Jadi ada potongan 5 juta untuk trade-innya juga. Nah. Terus juga ada Omoda 5 RZ. Itu ada promonya spesial banget lah pokoknya untuk di itu ya, subscriber dari Kastor. Ya. Betul. Udah hubungin aja nomor bawah ini. Nomor berapa sih, Bang? Di bawah, Bang. 0812 8687 8366. Oke, okay. Atau di deskripsi juga ada, tinggal diklik langsung ke WA-nya Bang Faisal. Siap. Kita coba, Bang Faisal ya. Aku mau ke yang 38 lah. Boleh, Bang. Yang terbaru ya. Yang terbaru, Bang. Yaudah, pokoknya bosku, the one and only. Inget Cherry, inginnya ke Bang Faisal. Di Cherry MT Haryono Stasiun Cawang. Oke, terima kasih bosku udah nonton. Jangan lupa komen, share, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung kita mereview mobil yang ada di seluruh jagat raya. Bye-bye.